Oke guys, balik lagi ke channel saya Ahmad Solihin. Ini saya ditemani sama Mas Fajar. Halo, halo. Oke, ini saya sudah sampai di Sanggar Cakraningrat. Cakraningrat. Oke. Ini mau wawancara guys. Mau ke dalang Pak Sigit Arianto. Oke guys. Oke, langsung saja kita masuk. Oke, ayo melu aku nang. Oh, Mas Adit. Ini Pak Sigit guys. Ini tamu dari Solve Channel. Lagi ngedit ya. Channel Dulan di Sanggar Cakraningrat. Kenalan saya Sigit Arianto Ahmad Solihin. Ojo lali teman-teman subscribe juga channelnya Pak Sigit di Sigit Channel, di Sigit Channel Sigit Vlog, Sigit Vlog dan Jagat TV. Jagat TV. Sing penting iki lho. Solve Channel itu Mas Ahmad Solihin. Iya no. Apa jenenge channelnya cenderung gono apa gitu? Upama toko ini toko spesialis betul apa? Khusus peng film pendek pak. Wah, peng film pendek. Sempit. Apa wis ini? Dua karakter saya. Dua karakter ya. Cara gampang tak gerono pelawak sopo yang terkenal. Kau cedak jagungan, wawancarai, wes. Beli nih apa? Pelawakan cenderung sing menurut pengamatan saya yang cenderung naik ratingnya itu film-film humor. Gitu. Humor pak. Menurut saya harus gabung dengan grup-grup, entah itu di grup Facebook atau apa, grup Cak Percil, grup Sopo, pelawak-pelawak sing undang sing film-film pendek, gule ini Facebook ikut mlebu. Kok ini dikarya di share. Menunggu yang Facebook. Kalau terus terang saya belajarnya itu menggurunya di channelnya Den GC. Den GC. Terima kasih Den GC. Itu saya mulai belajar dari awal. Dan saya juga akan mengekor DJC, maksudnya dia khusus untuk konsumen youtuber-youtuber. Dia ini youtuber dari awal itu cara nge thumbnail, mempunyai ciri khas, terus apa wujudnya ngetag di biaya cara nge kuinggu ngisi thumbnail itu juga penting ya pak? Thumbnail penting sekali karena cara bungkus mau dudulan jajan ini pasti ke bungkusnya. Saya ini podo-podo kacang gudeg dibungkus koran harus sini lo tulisannya kacang Garuda tetap larang kacang Garuda terakhir sih begitu berarti kan meskipun rasanya sama pak nih so enak sih kacang surungan ada koran ini jangan lupa hari bungkusnya salah bungkus so gitu kalau usul saya dan menggunakan musik-musik yang sudah ada itu rada rawan naik-naik copyright gitu. Wes emang film pendek alung gawe ilustrasi dhewe gitaran dhewe teng ngono kae. Oh, akustikan dhewe ngoten Pak. Akustikan dhewe malah apik. Jadi karya orisinil. Ora kudu lagu karena ya dibuat itu suasana. Padahal sih kayak patah hati mau suasana kaget gitu. Tapi rada konyol-konyol sithik no masuk. Ya jelas nek pengen nambah jam tayang gampang to live streaming gua tuh ya enggak lumayan yo. Anjir, harus sing delok enggak waktune bertambah dhewe. Cuman pecah-pecah nih pada kula nyoba streaming kula terus nonton temen iki gambar ini pecah-pecah nek caranya jadi ini jarak dekat. Jarak dekat aja dadu misalnya kipone dalam. Jadi mau satu arah kan itu urat tuntutan kualitas apik mau ngoyak jam tayang. Kalau tidak jam tayang terpenuhi sumben bukan gue borang dia itu ramah salah. Ngoyak jam tayang wayang ini pitung jam. Saya sih nonton padahal sih nonton nong 10 saya 10 pengen pitung jam istirahat menit. Wah gampang. Youtuber pemula yang penting satu konsumen ini kudu ajek iki arep tak iseni apa mau buka toko iki spesialis toko dolanan apa toko klambi bahan bangunan nek kuwi terus konsisten pak intine konsisten.
Yang kedua, tujuannya aja golek duit. Tapi ketika tujuannya untuk mencari uang, kini ngongso terus. Malah bosen. Tenan, yakin. Bosen. Menjadi YouTuber itu satu untuk dokumentasi. Aku tanggal semene pernah dolan ning Sanggar Cakra ning Rat iki lho buktine. Tak titip ke YouTube, orang kata-kata itu dokumentasi. Dokumentasi itu mahal harganya ketika nanti 30 tahun nih video ini di-style kan. Ini orang iso dituku gue duit. Karena suatu peristiwa itu mahal harganya karena gak bisa diulangi lagi dengan posisi yang sama. Posisi awal edisi 60 tahunnya, 40 tahunnya itu tua-tua. Bisa gue cerita, aku bikin tau nge-vlog yang sangat cakran gerak ini Desember tanggal 14, 15, ini yang di Pak Sigit. Ya ini dokumentasi. Karena dokumentasi itu mahal harganya bukan karena uang. Itu gue kerasa diri. Kerasa di besok yang akan datang 10 tahun, 20 tahun yang akan datang bahwa video ini mahal harganya. So, ben mungkin. Jadi ini di YouTube ini hidup-hidup nampake anak putu. Berarti bukan karena bukan semata-mata karena uangnya Pak ya? Bukan. Gaya YouTube kok gue boleh duit salah. Salah. Oke, buat ini efeknya kok gimana tes untuk duit itu bonus. Bonus. Nah, soalnya nih ngoyong gue boleh duit. Wah, nih gini kok suwi menarik. Soalnya wah ini udah undang gak video, undang itu undang. Wah kerjanya malah edan. Salah. Yang gawe biasanya apa? Biasa ya dilakoni. Yang kantor nih. Warung ya warung lah. Ketika di kantor kebiasaannya apa? Ben ora beban gawe konten. Ya wis kebiasaan kuwi ae. Jangan dibuat-buat, jangan memaksakan. Aku biasanya mayang di sini, konten mayang gue lah. Streaming gue, jadi aku tidak mencari-cari. Iya harus bilang kalau gue start vlog, bilang gue wes, gue diupload yang sedikit vlog. Aku rasa mungkin bilang gue cak duduk ketika orang mayang Romo. Jadi saya kesana nggak sabar buat memang nah, kerja gue mayang Romo. Tapi ketika waktu itu mencatat, so tanggal ini gawe bulan Rono, wah ini berat. Orang kelakon, kencan wong telu makat siji ono acara dadak gagal. Biasanya esok ngopi, awan ngopi, sore ngopi, ya wis ngopi keliling karo tangga-tangga ning kenalke warung kopi tangga ning misale. Yu warung kopi iki mulai kapan yu jenenge sapa? Ya wis kene wis gayeng kuwi. Kalau itu memang jadwalnya warung kopi. Film pendek. Yu film pendek wae. Ora usah ngoyo. Video apa kan Facebook itu cerita akeh lucu-lucu kain-kain. Jadi tidak usah gawe sing angel-angel. Kuwi malah ora beban. Sebenarnya gawe channel lah. Dan dipelajari tenanan nek pengen jadi YouTuber mulai soal thumbnail tag, terus judul, durasi. Itu memang penting. Kalau sudah dimonetis kan yo bebas ya. Oke, jadi yang pertama konsisten, yang kedua sebagai dokumentasi Pak. Dokumentasi seminggu ngapain bisa nggak ya cupindo ngoyong seminggu. Oke, Pak. Seminggu pengen ngapain pindo, alu terjadwalkan nggak ya. Oh. Ya waktu itu aku kecepoi seturah mikir, oh ini stok video wis ono papat nih konten yang ini. Jurah apa lagi gitu kok ya upload. Tapi sih jelas konsisten. Tidak setu malam minggu jam 9 aku upload tapi kayak banyak sekat barangnya mau seminggu pisang tapi apik daripada seminggu ping telu tapi tidak jelas nih bulan seminggu ini untuk apa seminggu pokoknya banyak data nih pokoknya wah ini sih gabung ya waktu ini kok 4 seminggu 2 kali ini malah lebih bagus apik gue 2 kali. Oke, jadi seperti itu untuk teman-teman YouTuber pemula konsisten aja tur kontennya yo aja temane rasa ngoyo aja golek duit karena tujuan kita untuk dokumentasi. Wah, aku tahu serawung dulan ning kono tak video tak ya dulan kono itu saja. Nanti video itu mahal harganya ketika berapa puluh tahun lagi. Contohnya anakku ya tak upload tak gawe channel dhewe. Tapi kan orang ngarep-ngarep ngono tes subscribe-e guru lah.
lagi ketika bayi-bayi ku iki dekne nonton sebet pas SMA kan dekne seneng main kayak bapak. Iki perjalananku video ya cilik nanti gede. Contohnya seperti itu. Maturun Pak Sigit. Sami-sami. Sampun oleh mampir teng Sanggar Cakraningrat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.